Singan di asli ya? Anak singan di? Kenapa sama dan demen dengan badan kian? Hah? Dengerti? Ngelas sih ku. Singan di sampe. Kenapa wadon? Wadon? Lanang? Lanang? Wadon? Wadon? Wujudnya apa sampe? Wujudnya apa? Tanya kenapa beli dia sama kau? Ngerti bahasa Nesan? Ngerti bahasa Nesan? Singa tapan sampai nang gunung ini. Tunjukkan aku kalau jari. Singa tapan. Telung tahun. Patang tahun. Limang tahun. Rong tahun. Setahun. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Ciri-ciri. Singguri sampai. Singguri. Anak pendeman sihir ini kan? Laka. Hadir dengan sendirinya. Ning badan nikian. Sering turun bareng, sering ngobrol bareng, kalau badan kian. Kenapa sampai bisa ketarik nih? Karena orang terima, risih, risih. Karena sekarang itu sampai sih. Mana tidak malu pengen sih, mau tetangga. Mana tidak malu, mau beli wani. Anak raja ini kira. Itu kayak apa? Liveru, beli wani. Sampai mah tuh balik nih awal masa ajang yang jangan ngelas itu sehingga badan alpan tuat ke ribu setahun sampai nganggung-nganggung badan jangan alpan tuat ke ribu setahun apa jangan Allah saya kaya kan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat anggota KM dan juga buat yang lainnya. Ini mungkin ada satu PR buat saya dan buat tim Kedap Netra, di mana pada waktu itu peristiwanya di sana di wilayah Kampung Tembagaan Ramayu ya Kang. Nah, ini saksi di sana masih orang untuk orang sana. Yang konon ada satu benturan-benturan yang kurang bagus di dalam rumahnya sehingga untuk melakukan mediumisasi di sana kayaknya secara lapangan nggak ada, di rumah pun kurang begitu mengenakan karena banyak anak-anak kecil dan juga ruangannya terlalu sempit, jadi terpaksa saya alihkan di luar ruangan. Ya, mudah-mudahan di sini ada apa di sana, ada sihir-sihir apa yang membentuk dari sana. Karena setelah saya adakan ruatan, ada kejanggalan-kejanggalan sehingga dalam satu rumah di situ terjadi dominannya muntah semua dari yang ada di situ, dari yang nempatin rumah itu semuanya muntah, pada muntah-muntah, dan ada salah satu yang sampai masuk ranah kerasukan ya Kang di sana. Jadi di sini kita coba untuk mencoba mediumisasi, interaksi langsung dengan sesuatu di sana. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita ambil, kita gali, karena terus terang aja kami tidak punya kemampuan, tidak punya sesuatu kekuatan, hanya sebatas belajar. Ya, barangkali ada sesuatu bersinggungan, saya minta maafnya. Itu saja dari saya, mungkin dari tim, mewakili tim. Sekarang siapa yang mau mediator? Ini kan saya ya. Iya. Coba kan saya diprotek dulu, Bang. Baca.
kontaknya. Sudah. Mungkin sesuatu di sana sudah tidak di tempat lagi, di luar sudah ada, berada di luar. Kita coba interaksi, kita coba tarik lagi, kita ambil sesuatu info dari sana, dari makhluk yang kasat mata itu. Ada makhluk dan ada maksud dan tujuan apa sehingga bisa berinteraksi dengan sesuatu yang di dalam rumah itu. Bismillah. Ini sudah satu makhluk saya sudah temukan di wilayah itu ya, di rumah saudaranya Kang di sana. Sebelah dalam ada semacam kayak tumpukan-tumpukan bambu, masuk gang sini ke sana, terus sebelah sana ada tumpukan bambu kayaknya. Saya rasakan itu benar nggak? Iya. Benar ya, ada tumpukan-tumpukan. Saya belum pernah ke sana loh Kang. Ada tumpukan bambu. Nah, itu orangnya di situ, maksudnya di situ, masih ada di situ. Dan mungkin ada sesuatu yang dirasakan sakit bagaimana. Saya ambil, saya pengen dialog dengan itu. Titik penasaran saya, ini PR saya, ini PR buat saya, buat kalian, buat tim KN. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba halus. Nah, rada menit, mungkin ngomong-ngomong yang bahasa Dermayu nih dari dia. Bisa berbicara bahasa kami. Anggukan kepala kalau memang bisa. Kamu berapa lama tinggal di rumah itu? Tunjukkan pakai jari. 4 tahun. Kenapa kamu masuk ke itu, ke dede itu, ke anak itu? Kenapa? Ada masalah apa? Kamu asli dari situ? Ada pendaman di situ? Apa bentuknya pendaman itu? Apa bentuknya? Bohong. Padahal memang benar ada. Coba saya pancing dulu. Bohong. Itu siapa yang mendam? Dari keluarga itu sendiri? Tujuannya buat pagar, buat melindungi. Padahal aslinya kamu yang hadir di sana untuk melindungi rumah itu. Iya. Ada berapa makhluk sebangsa kalian? Oh, ada 3. Ternyata ada 3. Terus manfaat kamu di sana? Benar kamu melindungi? Yang benar? Bohong. Benar kamu? Malah justru kenapa kamu bikin sakit mereka? Bikin kerasukan. Itu enggak baik itu. Sekarang saya lepaskan kamu. Cari tempat yang layak buat kamu. Ya kan? Ada fase jadah di sana. Ada peristiwa-peristiwa yang janggal bagi kami. Ya kan? Nah, itu ulah-ulah kamu juga. Sebangsa kamu. Orang yang tidak suka, kiriman orang-orang yang tidak suka, atau memang sebangsa kamu yang hadir di situ? Iya. Ada 3 di sana makhluk sebangsa kamu. Sekarang masih di situ? Masih di situ apa udah di luar? Udah di luar apa masih di situ? Udah di luar. Masih di situ. Jangan melabui pikiran-pikiran kami. Jangan melabui pikiran-pikiran. Apa bentuk kamu? Tunjukkan. Apa bentuk kamu? Kenapa kamu? Bisa ngomong? Kamu punya perjanjian? Kamu punya perjanjian dengan orang, dengan sebangsa manusia, diikat supaya bisa apa? Supaya bisa nyakitin, supaya bikin sakit anggota rumah itu, iya? Atau memang kamu sengaja untuk diciptakan di sana sebagai tameng, sebagai penjaga,
Kenapa enggak buka? Kenapa enggak bisa suara? Kenapa? Ya udah kamu keluar. Saya pindahin kamu. Ya. Nanti satu lagi saya ambil itu. Ada sesuatu yang aneh. Mungkin mudah-mudahan bisa bicara. Kalau ini enggak bisa. Ini sudah terkunci. Dari kemarin waktu di ruwet itu. Saya pindahkan kamu yang lebih jauh dari sini, dari lokasi itu sebenarnya. Nah ini salah satu dari makhluk yang di situ. Salah satu makhluk yang di situ. Ini ada di dalam telur angsa yang sengaja dipendam buat apa namanya, buat penjagaan rumah, barangkali mungkin itu definisinya dari sana, dan itu diakui dari keluarga yang ada di sana, ya Kang? Iya. Yeah. Yang ada di sana mengakui kalau memang pernah ditanam seperti itu, karena itu nggak layak, karena yang masuk di sana kita menghadirkan jin-jin tertentu yang bisa menjaga rumah, padahal itu nggak bisa, nggak mampu, kaum-kaum mereka nggak mampu. Satu lagi mungkin Kang Jaya istirahat dulu. Ini sesuatu yang memang perlu dikupas tuntas, ya, kupas tuntas. Karena ada sesuatu dimensi yang waktu di kamera di sana itu sempat ngeblur, berapa kali ngeblur itu kamera, bahkan sampai hitam sendiri, sampai gelap sendiri. Nah, minta satu lagi teman siapa dari tim untuk media. Minta satu lagi teman dari tim. Siapa yang bersedia? Ini mungkin agak sedikit, mungkin bisa suara. Saya cari lagi satu. Ini agak jauhan kan? Agak jauhan. Dari jalan itu. Nah, itu di sana ada semacam kayak pohon yang agak doyong condong ke arah jalan. Enggak tahu itu pohon apa. Kayaknya pohon mangga itu. Nah, itu ada di situ. Ini yang saya ambil nanti ini. Ada di situ pohon mangga. Rumah enggak tahu, kayak semacam kayak kantoran, terus sebelahnya itu rumah kecil. Nah, itu di situ. Tanggulan kan? Ya, tanggulan pinggir ragasi. Iya, yang ada benar. Yang itu jauh dari rumah itu, jauh dari sini. Kita ambil, kita coba, mudah-mudahan bisa. Protek dulu. Beliin pertahanan. Ini loh. Ini juga mungkin kayaknya perempuan ini. Perempuan. Sudah saya buka. Bismillah, saya ambil. Nyakar cah, sempet nyakar ya. Aduh. Nyakar. Kamu berani? Kamu bisa ngomong? Bisa. Kamu berapa lama tinggal di rumah itu? Lama. Oh, sudah lama. Berapa tahun lebih? 10 tahun lebih. Saya merasakan dimensi kalian di sana. Ada suatu penjaman semacam kayak binatang. Apa itulah kamu? Bukan. Apa itu permintaan dari rombongan kamu? Iya, syaratnya seperti itu. Itu tujuannya apa? Tidak ada. Aslinya tidak ada. Iya. Cuman ritual-ritual tertentu dari luaran rumah itu untuk menyakiti. Kenapa? Merasa terusik, merasa nggak enak ketika saya usir dari situ. Iya, berani kamu.
Berani? Berani sama saya? Berani? Oh berani? Sini. Sini. Kalau berani sini. Sini. Kalau berani sini. Itu dijaga, dijaga dua orang. Berani? Sini. Jangan. Saya nggak akan gerak. Kalau kamu mau bisa, silakan. Ya, ayo. Maju. Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa kesel? Ceritanya ini kesel nggak bisa. Saya pindahkan kamu lebih jauh lagi. Jangan pernah mengganggu lagi. Kamu di rumah itu. Bahkan ada perjanjian-perjanjian yang sifatnya sihir tadi. Lepaskan. Dan saya lepaskan nanti dengan paksa. Seandainya memang kamu mau menyakiti orang-orang di situ. Jangan ikuti orang-orang yang punya nafsu amarah, punya kebencian dan sebagainya. Karena umat kita, karena manusia tidak layak untuk seperti itu. Kita dianjurkan untuk selalu ukhuwah. Paham? Hah? Kenapa? Kenapa kamu terkunci mulutnya? Oh, satu orang, masih ada satu lagi di sana. Bentuknya apa? Sebangsa kamu. Oh, bertanduk. Bertanduk. Nah, itu permintaan itu yang di. Kamu ketika tinggal di rumah itu di mana? Di ruangan mana? Di depan. Wah, oh, ada sumur. Iya, di situ. Benar. Ada ya. Sumur. Iya, ada sumur. Berarti kamu di situ. Sudah lama di situ, 10 tahun. Kamu yang bikin sakit, rombongan rumah situ. Kenapa kaki kamu kenapa? Kaki kamu kenapa? Saya hajar di sana. Iya. Iya. Saya hajar di sana. Berarti kan wujud kamu bukan ini aslinya. Saya tahu. Nah, itu yang mewujudkan sihir ayin itu yang ada di itu yang sampai tiduran itu. Iya. Nanti si maksud sendiri nanti para rekan ada yang sampai tertidur itu. Nah, itu ini di sini. Saya hantam itu di bagian kakinya. Nah, ini. Ya. Kamu macam-macam. Kamu macam-macam. Kamu macam-macam. Itu yang bertanduk itu sudah pergi jauh itu sudah aman itu. Sekarang kamu bisa masuk lagi ke sana? Gak bisa. Jangankan kamu, manusia aja teman saya itu mau pengen nyoba itu. Sampai berdarah-darah ya. Iya. Kamu bisa masuk ke sana? Jujur. Saya butuh kejujuran sebangsa kamu. Kamu bisa masuk ke sana lagi? Bisa? Gak bisa. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu mau melawan? Ya udah melawan dulu, sok silakan. Saya lumpuhkan kamu. Saya tundukkan kamu dulu. Tunduk. 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 Terus. Udah. Hah? Baca sorakan. Nggak boleh deh nak. Kang, cincin mas mudah ngeblur. Oh, anak kamera yang ngeblur. Anak, oh. Saya mutu ngeblur. Alhamdulillah sudah terbukti semua. Mungkin salah satu itu tidak akan saya ambil karena memang berasumsi negatif lagi nantinya, jangan sampai ada sesuatu yang disifatkan fitnah dan sebagainya. Yang penting benarkan akidahnya di sana, jalani syariat yang benar. Nah, terus ikuti aturan agama. Ya, itu ikuti aturan agama. Terus jangan sampai ada yang saling mencaci, bertengkar, karena pengakuan dari sana.